sekarang sedang berlangsung pemeriksaan Teddy Minahasa sebagai saksi untuk tersangka mantan Kapolres Dodi dan juga Linda. Ada hal yang sangat baru dan ini merubah semua fakta kejadian, yaitu baru-baru ini setelah dicek, ternyata semua barang bukti yang dianggap 5 kilo diedarkan itu masih ada utuh. Disimpan oleh kejaksaan sebagai bukti dalam persidangan para terdakwa yang ada di Bukit Tinggi. Yang kedua, dari kurang lebih 40 kilogram yang ditimbangnya 39,5 ya, 5 kilo itulah yang jadi barang bukti, masih utuh ada sebagai barang bukti disimpan oleh kejaksaan. 35 sudah dimusnahkan. Artinya apa? Barang bukti yang ditemukan di rumah Dodi, ditemukan di rumah Linda, dan yang katanya juga order, yang sudah beredar, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Teddy Minahasa. Diduga mereka memperjualbelikan barang lain yang tidak ada kaitannya sama sekali sama Teddy Minahasa. Makanya hari ini Teddy Minahasa dalam BAP-nya menyatakan satu, mencabut seluruh BAP dari Teddy Minahasa sebagai tersangka, baik BAP pertama maupun BAP kedua tambahan, dan juga mencabut BAP yang pernah diberikan sebagai saksi untuk tersangka Dodi dan juga tersangka Linda.